Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juragan baju? Baik, pada kesempatan kali ini kita sudah ada beberapa baju tidur, tapi pada kesempatan kali ini kita akan review beberapa baju tidur katun. Di sini sudah ada Hoken Sela, MJ, dan Batik Bagan ya. Nah, ini salah satu contohnya kain katun dari MJ ya, ukuran L, harganya 63 seperti ini. Nah, kelebihan kain katun ini adalah dia kainnya dingin. Kalau dia dalam keadaan dingin, dia tidak terlalu dingin gitu ya. Kain katun ini tidak panas, kainnya tidak panas dan tidak mudah dan tidak terlalu tidak terlalu tipis kain katun ini ya. Ini tergantung kain katunnya, dan ini adalah kain katun MJ. Untuk celananya dia 3/4 seperti ini, warnanya cerah. Dan ada juga yang kain katun premium dari Hoken Sela seperti ini ya. Nah, ini dia, ini kain katun juga dia, tapi agak bedanya ini lebih lembut lagi, lebih jatuh dia ya, lebih jatuh nih. Seperti dia kain satin, tapi ini katun, lebih lembut lagi dibandingkan kain katun MJ ini tadi. Nah, ini katun juga. Katun apa nih mereka namanya? Kalau di sini dia di Hoken Sela katun gold ya. Kualitasnya memang agak beda. Yang gold sama yang katun. Ini bagus juga. Ada yang katun biasa-biasa dari ini nih, Bagan. Ah, Batik Bagan. MJ. Oh ya, MJ Batik Bagan ya. Nah, ini dia kain katunnya. Lumayan bagus. Ini sangat, kalau yang MJ ini bisa dipakai laki-laki dan wanita ya. Jadi kalau yang seperti ini, dia ada kerahnya seperti ini. Ini khusus perempuan saja nih. Seperti ini. Ini celananya 3/4. Ini untuk celana 3/4 katun Hoken Sela itu dibanderol di harga kisaran 80-an. Jauh kali ya beda harganya. Kalau yang MJ ini 63. Dan ini Batik Bagan ini buatan Bagan Batu ya, Sumatera Utara. Nah, bagi teman-teman yang mau membuka usaha di baju tidur Batik Bagan, nanti saya akan kasih nomor kontaknya langsung ke konveksinya langsung, atau alamat konveksinya di Bagan Batu ya. Silahkan komen di bawah mau dibuatkan video apa lagi, dan nanti kedepannya juga kita akan membahas cara jualan online, cara jualan offline baju tidur ya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, kita juga ada marketplace kita di Shopee, namanya Toko Boom, bukan Juragan Baju. Nanti teman-teman bisa cek harga baju tidur di situ. Tapi saya sudah jarang upload baju tidur ya, karena di sini barang yang masuk di sini habis. Ya, belum sempat diupload ke Shopee, sudah habis. Jadi sekarang saya fokusnya di offline sama di YouTube nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin join jualan baju tidur, bisa komen di bawah, nanti kita DM-an lewat Instagram dan lanjut ke WA gitu biasanya ya. Ini untuk Hoken Sela, ini baju tidurnya ini. Ini sangat nyaman kalau dipakai dipakai tidur, ini tidak risih ya, tidak gatal. Kainnya lembut dan harganya juga lumayan. Tapi ini kuat nih kainnya.
dibandingkan kain katun, kain katun biasa. Ada lagi kain katunnya yang ini, kaos, kaos katun. Ini katun juga. Ini katun dari MJ juga. Tapi dia bawa motif seperti ini. Ini bisa dipakai perempuan ya, tidak bisa dipakai laki-laki. Dan tapi ini bisa di, selain dibuat tidur, bisa juga untuk ke pesta ya. Cantik nih kainnya nih. Ini tangan apa namanya, Mega? Tangan trompet. Ah, ini tangan trompet, baju tidur katun tangan trompet. Itu harganya 68.000. Tentunya kalau ngambil banyak atau mau jual lagi harganya beda ya. Ini harga jual kita di toko. Kalau kalian mau jual lagi atau mau langsung ke konveksinya, oke, silahkan. Nanti kita akan review konveksinya juga. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pada kedepannya nanti akan lebih bagus lagi. Saya Najwar, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.